Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jajanan Rakyat. Siang ini saya berada di Jalan Es Parman, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini saya ada lihat ya di sini orang jual kebab ya. Nih sahabat Jajanan Rakyat. Kebabnya ini namanya kebab burger Hawa kebab ya. Nih Hawa kebab ya. Nah, ini ada beberapa macam menu kebabnya ya. Nah, di sini untuk kebab ada kebab ayam, ada kebab besar, ada full daging besar, ada kebab sedang, ada full daging, ada kebab sosis ya. Di sini juga ada burger nih sahabat Jajanan Rakyat ya. Untuk burgernya ini beef premium, double beef, chicken burger, burger telur, beef burger, double beef ya, sama burger sosis premium. Nah, ini sahabat Jajanan Rakyat ya. Ini juga bisa bayar dengan Shopee ya, Shopee Pay 30% diskon ya. Ini kita mampir dulu ya nih sahabat Jajanan Rakyat, ada daftar menunya ya. Jadi untuk kebab daging itu ada kebab sedang ya, kebab ayam, kebab besar, full daging besar, kebab sosis premium, kebab telur. Burgernya ini ada beef premium, double beef premium, beef burger, double beef, chicken burger, burger sosis premium, burger telur. Jadi harganya ini tergantung dari pilihan menu yang kita ini ya beli. Nah, kita membeli sekalian bertanya-tanya nih. Halo Mas, selamat siang Mas. Siang Pak. Dengan siapa ini? Dengan Nizar. Nizar ya. Salam kenal Mas Nizar. Saya dengan Aris ya di channel YouTube Aris RYL. Nah, saya nih mau membeli nih ya kebab, itu ada pilihan bermacam-macam ya kebabnya ini ya. Ada kebab sedang, kebab ayam. Kebab sedang tuh kebab apa Mas maksudnya? Kalau kebab sedang itu tortilanya yang sedang Pak. Yang sedang maksudnya itu ukuran ininya ya? Tortila kulit kebabnya. Oh gitu ya. Ini ada juga kebab ayam ya. Jadi ininya ayam ya, dari ayam. Dari ayam. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, bukanya mulai jam berapa ya? Bukanya dari jam 3, Pak. Jam 3 siang sampai? Sampai jam 11. Jam 11 ya? Iya. Oh, ini. Jadi sahabat Jajanan Rakyat yang pengen membeli kebab ya, ini ada di Jalan Es Parman, persisnya di depan apa ini? Depan Indomaret. Depan Indomaret Es Parman ya? Atau di samping Sekolah Muhammadiyah. Oh, atau di samping Sekolah Muhammadiyah. Nah, ini. Mas, ini saya mau memesan yang untuk kebab sedangnya ya. Kebab sedangnya? Ya. Sausnya apa? Sausnya pilihannya apa aja Mas? Sausnya pilihannya pedas, manis, barbecue sama black pepper. Oh, saya yang sedang manis, sorry. Yang pedas manis. Pedas manis ya. Pakai sayur Pak? Boleh pakai sayur. Ditunggu Pak. Ya, oke, ini Masnya lagi membuatkan ya kebabnya. Pakai sarung ya, biar bersih ya. Nah, ini berarti udah ini ya, bisa dan lihai udah nih cara pembuatannya ya. Udah terlatih nih ya. Itu kulit kebabnya ya. Tortilla. Dalam sehari habis berapa Mas kulitnya itu Mas? Tergantung Pak. Tergantung ya. Oh. Ih, tebal juga ya. Oh, ini sahabat Jajanan Rakyat ya nih kulit untuk kebabnya. Ini saya lihat ada ini juga ya, daging ya. Ini daging apa Mas? Daging sapi. Daging sapi ya. Oh, ini ada ukuran tingkat kematangannya ya. Thank you.
selada ya. Pakai selada. Sehari biasanya berapa ini membuatkan kebab ini rata-rata? Rata-rata paling rame yang di 20, Pak. 20 ya, lumayan juga ya. Iya. Ya, yang rame ini jam berapa, Mas? Biasanya rame di atas jam 9. Jam 9 malam ya. Potong-potong dulu ya. Nah, ini sahabat jajanan rakyat, selada yang sudah dipotong-potong ya, dimasukin ke dalam kulit ininya ya, kulit kebabnya. Kasih tomat ya, buah tomat ini. Oh, udah dikasih tomat, dikasih apa nih, Mas? Bawang bombay. Bawang bombay ya, wah enak itu. Mayones ya. Baru kasih saus ya. Oh, daging dulu ya. Nah, ini dikasih daging nih sahabat jajanan rakyat. Iya, pedas manis. Ini udah dikasih berbagai macam ini ya, campuran baru digulung ya. Ada teknik tersendiri ya cara menggulungnya. Baru ditaruh di pemanasan ya. Dipanaskan nih sahabat yang ngajak nih. Nah, ini kebab yang digulung tadi ditaruh di atas ini ya. Wajan ya. Berapa lama itu, Mas, pemanasannya itu? Kurang lebih 5 menit. 5 menit ya. Itu dengan mentega ya. Udah terlatih nih. Ini sahabat jajanan rakyat ya, tingkat kematangannya udah terlihat ya. Jadi itu, Mas, kalau menandakan udah ini warnanya ya. Warnanya golden brown. Berarti ini sebentar lagi udah matang ya. Jadi udah bisa disantap. Ini sahabat jajanan rakyat udah matang ya. Udah. Jadi dimasukin ke dalam ini ya, kotak.
biasanya yang banyak di pesan orang mas kebab yang ini best ya? Yang best sellernya full daging besar pak. Full daging besar ya. Itu yang paling besar. Harganya berapa itu kalau full daging besar? Kalau untuk full daging besar 20.000 ya. Nah kalau ini ada untuk pesan bisa lewat aplikasi apa aja mas? Untuk pesan bisa lewat aplikasi Grab dan Gojek pak. Oh jadi kalau ini bisa pesan Grab sama Gojek ya. Nah, oke. Okay. Selain itu saya lihat juga ada Shopee ya. Iya bisa dibayar. Oke. Jadi ini udah selesai ya. Oke mas, terima kasih banyak penjelasannya ya. Semoga jualannya tambah laris manis ya. Tambah banyak yang datang ke sini untuk membeli kebab dan burger. Oke sahabat Jajanan Rakyat, sekian dulu video kali ini ya. Nah ini kalau mau pesan kebab, burger bisa mampir ke Hawa Kebab ya, yang berada di Jalan S. Parman. Ini di depan Indomaret ya jualannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RYL. Wassalamualaikum.